Yo, what's up guys and what's up everybody, welcome back again to my channel Egi Forze. Okay guys, so kali ini gue berkesempatan ya, di sebelah gue sudah ada sang bintang fenomenal. Siapa udah siapa ya? Gak salah, gak usah disebut lah. Udah terkenal. Oke, jadi gak usah disebut lagi. Oke. So, jadi di kali ini kita nih ada kesempatan di mana gue tuh bakalan unboxing gacha ya. Unboxing gacha pula itu. Nah, itu, gimana tuh jelasinnya tuh unboxing gacha tuh? Nah, seperti itulah. Ya begitulah ya pokoknya ya. Oke. So, jadi kali ini kita bakalan redeem kartu Pokemon sih. Asik. Jadi, ini gue nih udah ada starter pack gue satu nih. Jadi ini udah dikirim ke gue tadi. Jadi ini kalau kita lihat isinya tuh satu kotak berisi 20 pack dan satu pack berisi 5 kartu. Jadi kurang lebih kita tuh bisa dapat sekitar 100 kartu ya kurang lebih ya. Bisa. Oke, jadi kita nih bakalan langsung mau lihat apakah bisa balik modal atau enggak. Gue juga enggak tahu dia. So, langsung aja sekarang kita akan cek sama-sama isi dari kartunya nih, oke? Yuk. Ntar gua ini plastiknya belum dibuka, bukain langsung. Ya elah. Mana tadi gunting? Gunting mana tadi ya? Ya udahlah, gigit aja. Ah, gigit lagi. Masa episode lalu udah gigit, masa episode ini gigit lagi? Gigit manja. Aduh, lain. Lain itu kalimatnya kalau udah begitu. Oh, kayaknya beneran sih, udahlah bodoh. Ya elah, ini udah tahun 2021. Di mana-mana yang praktis itu selalu banyak dicari. Udah, gak usah terlalu dingin. Oke. So, ini langsung aja kita lihat sama-sama isi dari satu box ini, oke? Ini dia. Oke ya, so ini kita bakalan buka satu box. Dan ini Dari seri Ganjuri Salju Perak ya. Jadi ini isinya ada 20 pack. Jadi kurang lebih satu pack itu ada 5 kartu. Jadi 5 ini kartu. Kita bisa dapetin kurang lebih 100 kartu untuk satu ini. Okay. Ini gimana apanya nih? Gini dong. Nah, bisa bantu dulu. Bisa. Ini dibuka nih. Oh. Gua jadi teringat bungkus permen karet. Gua dibukanya begini-begini. Wih, amat keren. Oke, ini boxnya jadi udah keren gini ya. Iya, isinya. Nah. Nah, ya jadi isinya kurang lebih ya, jadi buat bagi yang nanya, ini tuh isinya kartu ya guys ya, bukan bungkus permen karet ya. Walaupun bentuknya kayak gini bukan Pokemon. Ya jadi kita buka dulu, ntar kita keluarin ya. Oke, ini dia. So, ini dia totalnya ada kurang lebih 20 pack. Dan ditambah lagi kita ada punya ada 5 pack lagi. Tapi ini hasil hunting dari Indomaret sekitar dan kita ada dapat dua yang tidak termasuk, yaitu seri dari Astral Gelap Gulita. Ya masih satu series dengan ini ya, masih satu series. Oke. Ya udah, kita langsung aja buka masing-masing ya. Oke. Yuk. Aduh, deg-degan ini. Oke. So, ini berhubung totalnya ada 20 ya. Nah, duluan buka isinya. Aduh. Gua nggak mau main gigit. Oke, cara bukanya gini, Gi. Hop. Okay. Ada apa itu? Ini gini. Ini gini ya. Okay. Ini kan kartu paling belakang kan? Iya. Kita buat ke depan dulu. Hop. Karena ini kartu prize-nya itu paling belakang. Oke. Okay. So, kita lihat isi pertama ada Abomasno. Ini tipe daun. Okay, tipe daun ya. Kemudian ada Hippopotas. Dia tipe tanah ya. Ih, lucu mukanya ya. Kayak makibau. Buset. Itu belakang apa tuh? Lairon. Lairon. Ini evolusinya keren loh ini. Oke, ada Lairon. Kita lihat. Ada Ralts dan ada sarung tangan. Sarung tangan. Oh, ini juga Ralts. Bagus loh ini. Oke, sarung tangan. Sarung tangan penghancur. Kita pisahin. Oke, kita pisahin ya. Kalau kita dapat hulu, kita pisahin. Ini tadi kan nggak dapat hulu. Dah, sekarang Egi, dengan metodenya. Nggak usah metode gigit-gigit lah. Ya bisa. Bisa kalau misalnya gini ya, gini aja. Ya udah lah, bodo amat. Makanya gue bilang pakai gunting. Kagak punya. Guntingnya tadi dia apa? Oke. Okay. Agak hati-hati. Sorry. Agak hati-hati. Nah, oke, sudah ya. Tadi seperti yang apa ini pack kedua. Berarti yang belakang, ini pindahin ke depan. Oke. Okay. So, kita lihat yang pertama tuh kita dapet Sarina. Sarina. Kemudian selanjutnya ada Drowsy. Drowsy ini gue tahu. Ini dia Pokemon hipnotis dia. Iya. Dimana dia tuh kalau nggak salah bisa evolusi berubah jadi hipno kalau nggak salah ya.
Oke, berikutnya ada si Hippodon. Evolusi dari tadi ya? Enggak salah ya? Iya benar, evolusi dari tadi ya, oke. Evolusi dari yang tadi kita lihat. Kemudian berikutnya ada Porygon. Dan setelah Porygon dan yang terakhir adalah helm menakutkan. Oke, item helm ini dia kita dapat 5 ya, oke. Oke, sejauh ini masih belum ada kartu yang rare ya? Belum ada. Oke. So next berikutnya gantian lagi. Gantian lagi. Oke. Ikuzemina. Hop. Lihat. Terbalik tuh, jangan sampai ketahuan tuh. Iya, iya. Enggak boleh. Ntar enggak surprise lagi. Kagak surprise ya. Oke, ya. Set. Set. Nah, agak ditengahin dikit biar nampak ya. Hmm. Itu ada rambut. Ada rambut yang ditumbuh di kepala, rambut ya. Iya, yang besoknya Kamis. Oh, itu Rabu. Op. Berikutnya Cast form. Wujud okay. Matahari, berarti wujud dia banyak. Oke, okay, ada cast form, ada Drowsy lagi. Kita dapat Drowsy lagi. Ini double ya berarti ya. Double Drowsy. Snorunt. Oh, ini ada bagus. Snorunt. Ini apa maksudnya evolusinya keren. Kita lihat. Snorunt dan berikutnya. Wow. Apa tadi itu? Wow. Pertama kita cuy. Lepotvi. Lumayan ya. Kita okay. Yang holo kita taruh sini. Holo okay, kita letak sini. Holo diletak di situ dulu. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang giliran Wan Egi. Kok Wan? Kok gua enggak pernah harap gua. Egi tinggal teori menggigitnya. Teori menggigitnya tuh. Susah amat sih sumpah. Cari bait-baitan. Kan gigit manja ya kan. Mana sih, gimana sih bukannya? Ya elah, gampang tau. Gimana sih? Seperti itu doang. Kadang ada sesuatu yang mudah itu justru orang malah mencari yang sulit. Itu dia. Nah, itu dia teorinya, oke? Okay? Oh, jadi teori ini sekarang dibuat susah dulu ya? Nggak gitu juga sebenarnya sih. Ya biar durasi lah. Oke. Okay. Biar nanti dibilang, ah masuk videonya nggak kreatif bang kata ya. Oke, okay, so ini pack ke-4 ya? Pack ke-4 mungkin. Oke, okay, pack ke-4 dan lupa, kita lihat lupa. Yang pertama... Kirlia ini evolusi dari yang tadi ada. Oke, okay, Kirlia. Kemudian Kirlia. Selanjutnya ada Spill. Ada Spill. Kemudian ada Bonesweet. Dan berikutnya. Aduh, udah spoiler aja nih belakang ini. Aduh. Rock. Dan yang terakhir gue melihat ada sesuatu yang glowing nih. Apa nih kira-kira? Oke. Okay. Mantap. Tornado V-Max da triple R. Oke, so kita udah dapat 2 holo ya. 2 dari 4 pack ini. Tadi saya dapat yang RR, ya. EG triple R. Wah, jadi berarti lebih atas berarti lebih tinggi yang triple R ya gitu ya. Iya. Oke, sekali lagi. Keren banget. Oke, so di sini kita udah beruntung 2 nih. Dari 4 pack kita baru beruntung 2 nih, oke. Ini kita masuk pack ke-5 ya. Pack ke-5. Aduh. Kok sekarang susah tadi? Kayaknya gampang deh. Udah, jangan ngikutin teori susah dulu gitu. Oh, iya. Jelas. Jelas, kita bukanya penuh kedamaian. Oke. Membuang lempar belakang aja enggak tuh. Oke. Okay. Nah, sekarang yang pertama Sarina tuh, lagi. Sarina, tadi kita udah dapet Sarina. Lyron tadi udah juga ya? Udah. Udah Lyron ya, oke. Okay. Dweeble. Oke, ini Dweeble ini baru. Dweeble, siput ya, kelomang okay. Ya. Ya, kemudian ada Cast form. Kalau tadi kan yang matahari. Iya, matahari. Sekarang yang wujud saljunya. Oke, okay, dan Meloni trainer lumayan. Ya guys ya. Meloni okay. Lumayan dong ini. Ya, okay. Lumayan banget Meloni ini. Oke, okay, sekarang giliran gua lagi nih pack ke sepertinya 6. Oke. Okay. Biasanya kalau lah kita udah reset ya. Biasanya kalau mau dapat bagus tuh ada teorinya sih. Teorinya di mana nanti ya mungkin bungkusnya dikocok-kocok dulu atau enggak nih dikibas-kibas dulu. Oke, dan nanti kita coba ya. Okay. Atau enggak lu gue ngebor dulu gitu. Enggak gitu. Oke, okay, ini sekarang udah yang ke apa? Ini udah masuk pack ke-6 ya. Oke, okay, pack ke-6. Iya, pack ke-6 sih. Gitu pack ke-6. Oke. Okay, udah. Ini ada gulung ini tadi udah gulungan. Oke, okay, kemudian Porygon tadi udah. Porygon. Kemudian ada Drowsy lagi. Drowsy ini. Sepertinya isi Drowsy ini. Kayaknya ya? Di Drowsy kita, oke. Okay? Ada Silo. Silo dan
ada Frostlass. Oh, Frostlass yang evolusi yang tadi. Ah, tapi ini BTW memang sedikit mengkilat juga sih kartunya. Iya, tapi dia bukan termasuk yang RR. Ya, ya, bukan termasuk R. R lah, lumayan R lah. Oke. Okay. Oke, okay. Okay, silakan Bapak berikutnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, saya deg-degan juga nih. Oke, okay, perlahan-lahan. Jangan kebalik-kebalik, itu Anda terbalik. Oke, okay, iya. Okay. Ya, jangan di spoiler dulu biar sama-sama kaget sama penonton kita nih, oke? Okay? Iya. Kasih lihat, kasih paham. Sarung tangan penghancur. Iya, sarung tangan penghancur lagi. Banyak ya. Kemudian ada Snowball. Ini pakai salju, salju dan daun. Oke, okay, ada Teddy Ursa. Teddy Ursa. Teddy Ursa menggaruk. Menggaruk, apa yang enggak tahu? Enggak tahu. Itu ada Burmite dan berikutnya ada si Banette. Banette. Oke. Okay. Okay. Jadi belum ada Hoki. Ini biasa, packing biasa. Oke. Oke, okay. Okay, sekarang giliran gua lagi, guys. Ya, ini udah pack ke-8 ya. Saya enggak ngitungin loh. Ya. Udah mendingan ngitungin sisanya berapa tuh. Alah, enggak usah dah. Nanti, yaudah, nanti aja. Kita mau enjoy aja. Enjoy aja, oke. Okay? Yuk. Oke, dan sekarang kita lihat yang pertama itu balik dulu. Oke, Agron. Slayeron Agron. Agron. Oke. Aduh. Sorry. Spoiler aja nih, Bang. Kaget, Bang. Oke, kemudian ada Krustos. Yang tadi itu kelomang tadi. Oke, Krustos, senjata ada Ralts. Kita lihat. Dan ini ada Hippopotas lagi. Dan yang terakhir ini ada yang sedikit gelong-gelong ini. Bungkusnya ini bisa kalian lihat dari bungkusnya ya. Jadi ini yang paling utama tuh. Oke, kita tapi ini yang V. Mudah-mudahan kita dapat yang V Max ya. Oke. So, berikutnya lanjut lagi bungkus berikutnya. Oke, sejauh ini ini yang biasa aja kita iniin ya, kita gimana. Ya, yang biasa tetap kita letakin di Oke, so semakin memanas sepertinya ya pemirsa ya, oke? Port EG-nya hoki semua nih, makanya EG ini saya bilang raja gacha. Enggak juga. Di mana-mana tuh. Oh, Kirlia. Oke, ada Kirlia. Kirlia. Kemudian ada Aron, ada Fufro, ada Hippodon dan ada set bertahan hidup. Lumayan kartu support. Oke, yuk. Kok bisa ya? Jarang banget dapat. Ini juga baru dapat 3, Pak, ya. Ini kita minimal bisa dapat 5 aja udah termasuk GG sih. Ya, walau maksudnya 5 yang kayak begini ya. Kalau yang ini kan mungkin biasa, masih biasa. Iya. Masih biasa. Yang GG-nya yang ini, guys, gitu. Oke, ini berikutnya udah pack ke 10 nih. Oh, berarti ini udah setengah, udah halfway ya. Udah setengah box kita iniin, oke. Oke, kok agak susah ya. Kan enggak mungkin pakai teori gigit lah gini nih tuh. Gimana sih? Ya seperti itu juga nanti. Oke. Oke. Jangan dalam keadaan gitu. Oke. Okay? Nah, harus benar-benar bisa. Oke. Okay? Yuk. Putar dulu yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Mari kita lihat apa yang kita dapat. Oke. Okay, jalan bersalju menuju puncak. Ya. Kejauhan. Kejauhan mas itu. Lumayan loh. Stadion. Ada Lit Leo. Tapi tadi saya melihat ada berkilau-kilauan dari belakang. Kayaknya ya. Kayaknya kita lihat ini ada Quillfish. Ini misnya. Quillfish. Kemudian berikutnya ada Bounce lagi. Oke, dan kita lihat. Oke. Tauros. Oke. Kirain tadi semuanya kayak gini tapi yang ini ya udah, tapi nggak apa-apa lah, it's okay lah. Oke, okay, yuk selanjutnya ntar gue sekalian mau ngitung pack lagi nih, pack yang dari box set terutama ya. Ya, jadi total sisa pack yang ada di box ini masih ada sekitar, tunggu ya, 6, 9, 12. Oh, masih ada 12 bungkus lagi nih yang dari box. Uish. Berarti cukup masih banyak nih ya. Masih banyak ya. Masih banyak sekali. Oke. Oke. Abu Masno. Oke. Kenapa kan? Ada Kasform lagi. Kasform yang fire. Avaluk yang evolusi tadi. Yang berikutnya Iceberg. Tegusa lagi dan Vimax. Jebol lagi. Oke, okay, kira-kira nih bisa 5 nih, udah GG kayak yang tadi gua bilang nih. Oke, okay, guys. So, kita udah dapet 4. Satu lagi, kita butuh satu lagi yang apa nih, yang kayak kalau gini ya. Yang ada trainer full art.
Okay. Itu lumayan mahal juga. Oh, oke. Okay. Itu lumayan rare loh. Apalagi nanti kita lihat aja, mudah-mudahan dapat. Ya udah, ya bismillah lah ya. Enggak boleh gacha, enggak boleh ngomong bismillah lupa. Ayo, bisa. Aku pasti bisa. Oke, okay, ini udah box gue. Tadi sisanya masih banyak sih, ada 12 lagi tuh. Gitu. Yup. So, ini putar dulu. Diputar dulu biar makin asik. Biar so, asoy gitu kan, yang belakang ke depan. Ya, oh, Hipno, ini perubahan dari Drowsy. Baru dibilang tadi. Anak nongkrong. Oh. Anak nongkrong ya, sorry tadi mati mic-nya. Oh. Okay. Anak nongkrong. Oke, okay, berikutnya ada Dirling. Oh, cakep ya, lucu ya. Ada Dirling ya, main sih cakep nih. Nah, kemudian ada Rokra. Pelan-pelan Gi, ada lagi Pyroar dan adanya Peony. Lumayan sih supporter juga. Oke. Okay. So untuk kali ini enggak hoki. Biasanya gue 3 kali pakai kar apa tadi? Hoki mulu ya kan. Dapat dulu. Oke. Okay. Oke, okay, pack selanjutnya. Oke. Okay. Selanjutnya Bapak. Oke. Okay. Ah. Kok susah amat kayak gini. Oh, biasa kalau susah nih bau-bau ini. Bau-bau ada isi yang menarik ya gitu ya. Isi yang menarik nih. Iya, iya, bisa-bisa teori atau bisa teori, jadi teori, kalau teori. Mau dapat bagus tuh dikocok-kocok dulu biasa bungkusnya. Enggak perlu. Emang arisan kocok. Gimana tahu? Mana tahu ngikutin teori? Ya, coba aja. Oke. Okay. Yang pertama kita dapat tuh ada gulungan nah, itu tadi lagi. Udah, itu tadi udah dapat. Ada Porygon lagi, tadi juga udah. Oh. Oke, okay, ada Bergmite lagi. Oke. Okay. Lihat. Habis Bergmite. Oh. Ada Scorbunny. Dan berikutnya Alicanro. Enggak apa-apa. Dia evolusi dari Rockpot tadi. Ya, sedikit menjebak ya ternyata ya. Kirain tadi seutuhnya itu ataunya pinggirannya doang. Enggak masalah. Oke. Okay. Yuk, pack selanjutnya akan kita buka lagi. Ini dia pack selanjutnya. Bentar, gua buka dulu. Oke. Okay. Oke, okay, lumayan nih. Biasanya kalau bungkusnya mudah dibuka itu biasanya isinya enggak menjamin gitu, oke. Okay? Nah, ini adalah pack yang berikutnya dan kita lihat isinya. 1 2 3. Ada sarung tangan tahan api. Oke, okay, ini baru dapat. Kemudian ada Hippopotas. Hippopotas tadi udah dapat. Lapras. Oke, okay, Lapras boleh. Kemudian ada Snover dan berikutnya ada Walrein. Oke, okay, biasa. Oke. Okay. Faktor keberuntungan tuh biasanya paling banyak 2 kali ya. Jadi jadi enggak bisa dianggapin bagaimana juga. Oke. Okay? Oke, okay, selanjutnya Bapak, pack okay. Berikutnya. Kita lihat, Pak. Iya. Yeah. Ini masih benar-benar seger nih gacanya ya. Iya, masih benar-benar fresh from the open ini. Oke. Okay. Oke, okay. Okay. Berikutnya Hypno lagi. Hypno lagi anak nongkrong, guys. Anak nongkrong, kemudian ada Dirling okay. Lagi. Ada Scorbunny lagi, kemudian ada Avalok dan yang terakhir adalah Oke, 5 cuy. Yang tadi gua bilang kalau kita udah dapat 5 tuh tandanya udah GG pisan sumpah. Kali ini dia hokinya ya. Oke, okay. Jadi hoki itu gak selamanya ada di kalian. Terkadang dia bisa berpindah ke orang terdekat gitu. Wah. Menular okay. Gitu ya. Menular ya gitu asik. Ya. Ya gak apa-apa dah, hoki menular daripada penyakit ya. Asik. Oke, okay, dah. Berikutnya nih ada pack berikutnya lagi. Oke, okay, ini pack sekian lah. Gue gak tahu udah berapa yeah. Pack gue buka. Lu ngapain lu hitung-hitung coba. Dia tahu. Kita main enjoy aja. Iya, kita main enjoy aja santai. Oke. Okay. Nih, oke. Okay. Pakai teori apa? Nih pakai teori kalau kita bukanya sekarang ada pakai beberapa teori. Nah ini teorinya teori yang namanya udang goreng tepung gitu aja bilang ya. Kita lihat isinya sarung tangan api. Oke, berikutnya lagi ada Dweeble, ada Rockruff, kemudian ada Snorlax dan yang terakhir adalah Aggron. Oke, ternyata teori udang goreng tepung tuh tidak berhasil ya. Oke, okay. Selanjutnya Pak, pack berikutnya. Oke. Okay. Pack berikutnya. Pack berikutnya, kita coba ya. Oke, okay. Jadi ini pakai teori apa lagi nih? Hah? Biar manjur ini pakai teori apa lagi nih? Teori gacha. Teori gacha. Ketokin lu, tok. Oh, oh, gitu ya, oke. Okay. Oke. Okay. Wow, depannya udah baru nih, Ursaring. Oke, okay, Ursaring udah baru ya. Dapat kita nih ya. Bonsuit tadi udah, Pyroar udah,
Furfro, ini baru nih kayaknya. Oh udah tadi. Ya. Tapi meskipun dia apa, dia tetap favorit saya. Oh, iya kan? Sih, cakep sih emang. Cakep. Heeh. Tadi kita udah lengkap evolusi ya, Garden of Fire ini. Oh, gitu. Iya dong. Oke, yuk sekarang pack yang selanjutnya ya. Seperti biasa guys, nih di enjoy aja ya. Di enjoy saja, oke. Bangun-bangun makan nasi sama garam. Yuk, balik. Oke. Yuk. Nah sekarang ini udah gue balik, kita lihat isinya. Ada saus bug, oke ini baru. Kemudian ada snoover, ada Casform lagi, dan ada Ralts, oke Ralts ini baru. Dan ini ada Peony lagi, oke. Tidak apa-apa, oke. Tidak apa-apa, jangan itu copyright ya, punya Daisuke. Ntar gue dimarahin sama Daisuke ntar. Oke, okay. Pack selanjutnya. So, sisa ada yang belum dibuka dari box. Nah, ada sisa kita, dua, ada dua. Sisa 4 pack. Berarti gua 2 juga untuk si ayah ya, oke? Okay? Oke, okay, ini kita lihat lagi nih. Ini semakin memanas ini, guys. Semakin memanas ini seperti ini kita lihat nih. Hot in here. Oke. Okay. Ya, ada helm menakutkan. Oke, okay, kemudian ada si Leo lagi. Si Leo tadi udah, Teddy Ursa. Kemudian ada Scorbunny dan yang terakhir. Apa itu dan ternyata siapa dia? Dan kita lihat ternyata Ramsey guys. Cakep banget. Warnanya keren loh, pelangi-pelangi gitu loh. Keren ya. Oke, lumayan nih 6 cakep nih. Ya? Lumayan nih ada 6 kartu udah kita dapat ya yang versi holonya ya. Oke, dan kita masuk ke pack selanjutnya ya, sisa dari ini sisa dari ada sekitar 3 pack lagi. Okay, yuk siap. Pelan-pelan Gi. Mana tahu. Ya, oke, okay, kita lihat lagi ya. So ini yang berikutnya kita lihat. Yang ini ada dokter. Oke, ada dokter. Kemudian ada Drowsy. Biasanya kalau Drowsy itu ada dapat yang bagus ya. Yeah. Kita lihat nih. Oke. Okay. Ada Hippowdown. Kemudian setelah Hippowdown ada Porygon lagi dan berikutnya Rabul. Kali ini Drowsy-nya tidak membawa hoki ya. Yeah. Oke, okay, next pack yang berikutnya next dari si Ayah. Udah, oke okay, lanjut langsung okay. Aja. Wah, baru nih. Energi Hantaman. Oke, okay, ada Energi Hantaman. Kartu baru nih, kepake nih. Oke, okay, ada kartu baru juga ya, oke. Okay. Kemudian ada ya Dirling lagi. Dirling tadi kita udah dapat. Slowpoke. Oke, Slowpoke kita baru dapat ini. Baru dapat Slowpoke ya. Ya, baru dapat Casform tadi udah. Kemudian yang terakhir Galade. Galade evolusi alternatif dari Gardevoir. Jadi bisa laki-laki bisa perempuan. Saya suka perempuannya. Biasanya berarti sama kayak ini ya, kayak apa tuh namanya? Nidoran ya? Iya. Sama kayak Nidoran karena ada perempuan ada laki juga tuh. Oke, okay, so ini masing-masing kita udah pegang satu pack terakhir ya. Ini dua pack terakhir dari gua, dari gua dan ini dari ayah satu. Oke, okay, kita buka berarti, langsung berdua nih ya. Oke, okay, langsung berdua nih kita buka. Adu hoki gan. Yo. Oke, okay, so dari gua dulu, gua bakalan show dulu ke kalian. Ya oke, okay, kita lihat bersama. Iya. Toro. Oke, ada Warren, kemudian ada Lapras. Oh, dua-dua air. Kemudian ada Sepet. Oke, ini Sepet ini juga baru. Dan kemudian ada Quillfish dan yang terakhir adalah Zarude. Lumayan. Ya, oke, lumayan. Oke, so kita campur Zarude-nya di sini, oke? Oke, yang dari bungkus punya ayah apa yang didapatkan? Apa ya? Oke. Wah, evolusi dari Porygon. Porygon 2. Berkali dia Porygon 2 ya. Dari ya, tadi Porygon. Porygon 1. Iya, dari tadi Porygon yang biasa terus ya. Porygon yang biasa. Oke, kemudian ada Snorlax lagi. Ada Stini. Oke, Stini ini baru kayaknya belum baru dapat kita. Ada Leo, kemudian Flamery. Flamery trainer. Dia dapat trainer lagi, tapi belum ada trainer yang full art. Tapi ya sudah habis dari box-nya ya. Sudah habis dari box-nya dan dari gua sendiri, gua ada 2 lagi. Ada 2 lagi tapi dari seri yang namanya Astro Gelap Gulita. So masing-masing ini kita bakalan ya? Satu. Kita lihat ya. Kita lihat apakah di sini ini jujur gue belinya dari Indomaret. Gue beli dari Indomaret. Kalau dari semua box tadi
kalau misalnya dari sini ada dapat satu yang GG, sumpah Indomaret jadi sebut merek gua, padahal gak di endorse ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, itulah. Tapi ini memang di situ kita tempat belinya ya. Ya memang di situ tempat belinya masalahnya, oke. Okay. Ya udahlah. Ini berhubung gua yang terakhir aja. Yuk, duluan. Lihat isinya. Oke, okay, siapa duluan nih? Duluan. Oke. Okay. Energi keberuntungan. Wah, wow, energi mudah keberuntungan, beruntung beneran ya, oke. Okay. Ada Klobok Pos, kemudian ada Saida. Oke, okay, ada Fluffy dan Seismito. Oke, okay. Dan dari gua yang terakhir, ini dia guys. Oke, okay, ada Twoki, kemudian ada Snizzle, ada Fletchinder, ada Sable Eye, dan yang terakhir ada Energy Spiral. Oke. Okay. Alright guys, so bentar setelah kita, jadi ini udah satu box sudah habis. Satu box sudah habis kita kita buka. So kartu GG yang kita dapat tuh ada ini ya, ada 1 2 3 4 5 ada 6. Ada 6 kartu holo paling yang kita dapat. Paling tinggi triple R ya, kita dapat. Paling tinggi triple R itu dari siapa tadi tuh? Ini. Dari si Tornado sama si Sandaconda. Oke, dari Tornado sama Sandaconda. So, jadi ini apa ya? So, thank you banget nih ya, gua ucapin sekali lagi buat Pokemon Indonesia yang udah ngirimin satu box full di mana kita tuh udah gacha semua isinya kurang lebih seperti ini ya, guys ya. Oke. Oke, jadi mungkin buat gua ya, jujur kalau dari gua sendiri gua enggak begitu banyak tahu sih tentang Pokemon ya, tapi anyway, gacha kayak gini untuk ngeliat-ngeliat kartu gini gua rasa seru juga sih lumayan sih. Di mana? Ayo ditambah lagi kontennya. Gacha. Oke, okay, kalau untuk kalian memang setuju untuk gacha kartu gini, kalian mau ada buat lagi atau enggak, silakan kalian tulis saja di kolom komentar. Ya doain aja nanti dari pihak Pokemon Indonesia pengen gua buat lagi ya. Ditunggu aja, soalnya ini dibantu sama kerjasama juga dari Pokemon Indonesia yang udah mempercayakan gua untuk membuat kontennya. Oke, okay. Anyway, sekali lagi gua ucapin thank you banget buat Pokemon Indonesia yang sudah ikut bekerja sama, dan buat kalian juga yang sudah menonton video ini. Oke. Okay? Ya, mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe channel gua. Serta nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar video-video yang gak kalah seru dibandingkan dengan video-video yang sebelumnya. Akhirnya sampai di sini aja, dan apapun yang terjadi, terus berkarya untuk mencapai impianmu. Sampai sini aja guys. Ciao. See you again di next episode video yang berikutnya. Ciao. Bye-bye.